Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matin min al-islam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم يوم القيامة. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi al-Qur'an al-Karim wa huwa astaghfirul qawil. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bis-sabr sadaqallahu al-azim. Ingkang sangat kawula muliaken para alim, para ulama, para kiai, para wasatid wal wasatidah. Ingkang sangat kawula hormati Bapak Kepala Desa beserta jajaranipun. Yang saya hormati Ketua FAKM Musliman. Rakyat sekecamatan jadi tu. Kalau longgir nak entok sahabat, dan sahabat ini biasa yang muslimah itu ternyata sahabat. Berarti kita terasa muslimah. Sahabat-sahabat Fakayan, sahabat-sahabat Bansel, bukan sangat-sangat Allah bangkakan. Setidak mengkodulokan dengan bangsa selalu muji syukur atau syukur dan dengar sahibun Allah subhanahu. Kalau lihat ngaji dulu di pancet lalu itu tidak ada masalah ya. Kalau lihat ini yang penting itu bukan berubah. Pancet tapi akhirnya belum usah tapi pancet elek. Betul? Pancet ngomong sing apik. Apik. Pancet ngakoni sing apik. Mboten mawon sederhana tapi pasti. Saran-saran menuju syukur murid itu sing ngecor disyukuri dinikmati. Menikmati hidup itu lebih mudah daripada menuruti gaya hidup. Betul. Betul terus. Jenengan sih betah. Panas sih lagi. Oh, alhamdulillah haji ini yang ini reda susu. Ya masalah panas. Menikmati hidup itu lebih mudah. Eh jodoh ya. Mangan itu kerasa nikmat itu syaratin apa? Wis kene. Sing penting siji sehat, nomor loro kaliren. Wis panganan apa iki, Mas? Betul nggih? Siji kepengin mangan sing kaya. Mangan iku lek kaya kudu nang restoran. Mangan lek pengin kaya iku kudu nang rumah. Makan. Yo.
mereteli sakmu. Bapak nih. Terus longe melarat dijak nanggepi rumah makan ya takobal Allah minna wa minkum takobal. Amin. Ya areng-areng ngene oleh arisan. Nggih. Sok-sok dokter kula suwun monggo wonten ing fatayat fatayat iki dadi wong wedok sing geni aja kari nang jebol wedok yo duwe tak ditakoni karo yo ngene-ngene iki pelaku ning potongane muka-muka mahkot di tembakan baru buat uang ini jauh biayi untuk dia pergi toro gak serangan macam apa gak serangan tapi ini fatayat insya Allah pokoknya kunci ini orang lanang berhasil gak ini buat uang itu. Wajan welek kagian jaya itu mau berjati katana ayu kagian jaya yang satu kata katayat-katayat saya ini kemalam itu olahraga kembali di saya ya satu dua tepat dengan apa pusing mungkin kemiki ya itu mau jadi. Saya ngawak gak sampai? Tinggal lagi uripnya kurang sorong. Pengajar mengenai api keluarga aku toto tentang usaha istri aku tak ada di suara kami pengajar itu gampang sendiri itu suara kami pengajar. Wampang oleh jurnal jenis warga, pokoknya sama nabi lemon. Wong lanang, sing rawat di wong lanang. Pada umumnya lah kiai terangnya lah wong wedok ya sini gue ya. Kak, aku tak wali. Kak, tega. Ya Allah, menikmati makanan itu mudah. Sehatnya dari Allah. Kali remnya ya tegok. Panganan ya toko Allah. Yang dari sampean yang mana? Tidak ada. Maka dengan cara berpikir semacam ini sampean akan jadi wong sing sadar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Orang matriya sumikir sombong dirokok orang kuat ibadah illa billahi kejobo kelawan ditulungi Gusti Allah. Sehat juga perkara olahraga nekak ngantul tanggal musim kering ngomong olahraga kira-kira kan gak sehat atau mau mati kesayang itu kan dah nih dokter lu ini ilmiah toh ya. Sama ini olahraga itu mergo sehat. Orang kok olahraga untuk sehat. Dia mergo sehat terus apa mau iso? Olahraga. Iso olahraga, iso healing. Opo healing? Jalan. Ya Allah, jalan. Semana ada healing. Sama ini buat tentang warus. Sing semengane rombongan rono rombongan ini mulai ngetawa tuh. Betul. Buat gue ngomong rono acara rono gitu. Makanya gue ngomong betul tidak hubungan terus gak dicuri gak nanti. Betul gak cerita yang ini. Kerja gue ngomong wisata aja gak dicuri ya budak. Gak gorong-gorong lu rombongan odong-odong nang warung bakso ngomongin ini di pelaku wajah apa kok gak stres
Kosok-kosok wedera mesin stres. Wedera nama-nama. Ngomong ngeraku saing-naing-naing. Makanya mau wedera itu awet-awet umurin. Mulai yang nyanyi itu langsung. Terus. Semua TN ini yang lama. Tapi gak alas yang kayak Dibales, saya ngomong suruh mencontoh. Dibales, dia tujuh nih. Maka sering-sering suamimu ekor ceratu terus menengah. Karena dia lebih mendahulukan akal sehatnya ketimbang emosinya. Nekong leco, emosinya sih mikirkan. Awakmu ketolakan. Ya lemot. Sehingga lemot itu ada urusan duit. Sinyalnya kuat. Sama tak kandang. Makan itu lagi kepingin kaya. Tempe rumah itu murah. Saat ini doa ini rugo pinter. 2.000 3.000 saat ini. Ini awakmu nanggung di rumah makan. Saya iris pitengen. Gajah lo tak sakulang mana? Mana lo bendino nang rumah? Makan esok gedung sore lah kukut. Maka oleh itu gak penting gaya sih, penting rasanya. Gak gaya apa-apa sih, penting rasanya. Nyote. Bu, penting nyatanya gak penting rupanya. Wedo ayu ku nek cangkeme gawe aku bakal mati. Pemane elek terus cangkeme. Elek. Wis sial ditonggokno. Jalan terus. Jalan. Kula urun omong kecil. Nggih. Tulung nek ya acara untuk masuk karo wedo itu. Ora mungkin usah ini kayak gano sikret. Mosok predikati. Lu ucap mau itu. Jadi ini saya ingin Wang Wetter itu leren di rumah masjid ketika dia khed. Leren, ngeden ini jenis. Ini ku kharon. Nah karena yang sekarang ini sing bener yang balik desa. Balik desa masih kok janja sama topo ya lah. Perkara terong ya Pak Lurah kan yang ngomong. Lurah mesti memudah bilang terong. Nek kaulah langsung tuh nggak mau muka-muka kak tadi mana. Biar aman. Kurang itu sebut di nek diundang acara mesti matang atau fatayatan terus bertempat di masjid itu mesti sedih. Karena nggak mungkin. Zaman ini umuran dulu espanyol. Kamu mungkin durung espayo. Durung wedo itu durung monokos. Sik khed, apa? Sik khed, tapi gak mungkin. Terus sak menikah itu peredar. Janjian apa biye. Uang itu ya tak ada di sana. Ketika orang itu mengandung gadis besar, misalnya mari tolong nanti buju. Iku siji gale sholat seragi durung adus. Gale maca Quran seragi durung adus. Gale nggawa Quran seragi durung adus. Gale tawaf seragi durung suci. Termasuk afdhutu fil masjid. Afdhutu fil masjid itu berdiam di masjid. Iku lanang ambek wedo. Jenenge junub. Lho. Ini aku kalau mau diprotes tata yang cari milu Imam Joko tak tutup batu ya iya dititakon Imam Joko sing jelas gak Imam Bonjol wong wedok nek haid utawa nifas sing gak oleh apa sholat gak oleh tawaf gak oleh poso gak oleh talak kaulah. Jadi nalak bucu waktu khed itu tidak boleh. Entah ini mari.
kasih to tak ala. Salake, salake. Lah iya kok ono jarak mikir terus gak sida. Maca Quran gak oleh, bawa Quran yo gak oleh. Iku wong itu kon yo gak oleh. Lagu-lagungan to gak masalah. Tunggu sih kudu jelas ini. Masih nunggu model-model ini kudu jelas. Terus adubu tu fil masjid juga tidak boleh. Boleh. Ini di ketua Patayat. Saman pindah nih di mana lah acara balai desa ke masjid. Burah-burah itu lek kaules dengan maka jadi menolong ini seruat ke sini. Seruat ini. Ini lantas di batas pendek. Ada yang nak menel. Saya nak penerima karena wong itu tidak terlalu. Ya, itu tiada ni. Ya, itu merkoba sih rumahnya. Ada ijen yang tiada ni apa. Ayo nak wong kembali ceramah ijen. Lagi dah. Bulan ini kita nak kiai ramerkoba kiai saja. Ini merkoba siapa yang belum rumahnya? Eh, coba saya menarang undang aku. Saya bukan siapa siapa. Dengan ini wong biasa biasa saja. Meloro menikmati hidup itu mudah. Syaratnya turuannya kok. Ngantuk. Ngantuk apa sepribet? Ngantuk. Ngantuk. Uangnya pokoknya ngantuk. Gak peduli. Panas itu dulu. Ngantuk. Tuh. Ya beruntung. Dan kalau sudah ngantuk gak butuh sepribet. Sanggung ngomongnya. Bapak ngunjur jajan itu bisa turun. Maka untuk anger itu tidak butuh biaya mahal. Betul? Butuh? Butuh? Ngantuk. Sehingga ngantuk siapa? Terus sehingga dia apa-apa. Sopo alam lu kata dia apa-apa. Kok ngantuk juga jadi? Bayangkan misalnya orang ini terus kata mengantuk-ngantuk. Jadi apa itu? Kacau tuh hancur. Maka kau bisa ngantuk tak ujung-ujungan ini gak usah tuh. Matur suruh. Matur. Tunggu coba ini. Tunggu harap karwar ini tambah lorok kape. Tunggu coba yang mutin. Tunggu wow kamar-mari. Tunggu. Kalau paling cekal gue yang ngomong itu nanti mau tidak. Suwe. Janis. Anu-anu-anu-anu. Gue nunggu si Allahumma. Batin juga menjalu apa isi. Dintin. Malaikat gak dincin tuh. Gak pake duit-duit jaluhannya kayak. Terlalu. Sama tak ada nih gue. Nek dungo ni ku situ, nek jalur umur ku dowo tambah no, tarokan. Ojo dowo tarokan nanti. Jalur rezeki ku lo sing tarokan. Ake yo wis, titi yo wis pokoknya. Sing penting lah oleh. Kembangannya ka oleh. Basi ka oleh pokoknya tarokan. Jatuh gelut. Nanti duwe o gelut. Nanti duwe sing lanang gelut no, kaki sing lanang ngelut no. Akhirnya tambah kiri ya. Kudu nek gak duwe kerundingan ke kelopo ngono. Ke kelopo masih kena ngomah tak kebonan. Gak usah pikir. Tunggu aku. Allah. Matur. Kulon ini berangkat beli bisa ke film dan ngobrol. Alhamdulillah. Jadi dia jam semua yang kemarin ngaji harian 10 menit. Terus dia gak tinggal di tujuh motor langsung turun. Ruru sama parkiran. Alhamdulillah, terus di kondong ini ada gue main Rusman. Rusman ini ngonjok pulau sekolah. Tambah ganteng pulau. Pulau kok tambah ya gak jujur. Mas Mayat.
expired. Ini bersama yang expired. Ceklok hati. Alhamdulillah. Sama negus di buju, alhamdulillah. Eman-eman. Masih kata pegangan, pokoknya saya belum mulai. Kasih kata pegangan, pokoknya saya belum. Yo. Ronde mana luru mana telu selir yuru nawak none. Iya karena takut neka boh. Mana zaman yang dipuji kata tinggal tengrapopo seramu tengah mata ya. Si mana mana sudah mau utang ramah salam buat nyawa tuju. Konon soi nangin-nangan loro sampai nyuntik mau diutangan. Ini salah orang tak waras khusus. Alhamdulillah. Semoga yang ini jahat alhamdulillah. Kalau siang beriki pertama malam itu pasti pakai kerang juga. Tak beli kerang kali saya. Alhamdulillah mempakai tongkat setengah. Cuma sikile kalong tinggi menjamin deh. Bata pokoknya wuduh. Tindakan hilang. Ngomong-ngomong kalong-kalong titik saya ono. Sebetulnya nomor-nomor sih. Nomor kali pun selawat satu salam. Mungkin tetap katulakan datang junjungan kita. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Swarga ni wong wedok niku paling gampang. Mboten ruwet. Sarate mau papat tok. Siji ila salatil mar'atu khamsah. Wong wedok niku kok salat lima waktu gak sida kok tambahi karo. Model pas-pasan. Kandhane kok. Model pas-pasan lima waktu tok-tok. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, wis. Wis coba tambahi ya, Bu. Misalnya isya mari sembahyang isya kate kate salat ba'da isya kata bojomu nyeluk. Dia dene jejer aku. Coba rukukmu. Tinggalan jejer. Salat sunat hukumnya sunat, tapi ketika suamimu memanggil itu hukumnya wajib. Zaman tak takong, zaman pengen ditinggal bujuk muka. Kalau tidak ingin ditinggalkan, maka jangan kecewakan. Betul? Betul. Uang oleh gak kepengen ditinggalkan, jangan pernah mengecewakan. Tapi sampean ku aneh, model cintamu ku aneh. Semakin cinta semakin ngamukan, aku gak ngerti ya. Jadi ini cinta tapi yang ngomong kompor despedes kami tak aja kau bilangkan cinta itu yang manis kok aduh TikTok apa bedanya kau film ambil kau baru TikTok aku belum kita boleh ngomong koyong ini kayak gitu gak ngarung masih gue banyak kopi, warungnya kopi masih ngandang gue gembul lah ya, sekarang gembul, gue mah kok doain telanik yang membuat suamimu kerasan gue warung itu bukan masalah kopinya cara menyajikannya itu lebih enak di warung daripada di rumah awakmu gak no kopi, tapi ada ngecem sementara sendok warung masalah sendok kue kue kena ngomong enak ngerasakan kenapa masa dia lebih merasa dihormati di warung dibandingin ke rumah lu ini tenangan lu rungok lagi pengumuman di warung ini untuk para fatayat-fatayat rasa muslimah hati-hati sama. Soalnya
Wanita-wanita itu kalau sudah menjadi istri, dia lebih berani ketimbang sebelum menjadi istri. Kalau kepengen ruasli nih wong wedok rapin sih. Nek sik pacaran ya metame tomongi kowe lho. Kowe itu dari. Asal aku jadi istrinya, aku akan menerima apa Anda. Bless Jesus. Sekarang antri balas. Siji ida selatil maratu. Tolong banser-banser Anda ini jawaban. Jamur senaki. Soalnya di waktu ini mepet ngaji. Sepokoknya bapak di hari ayu mulai. Setuju? Kembali saja selesai.
misalnya tujuh ni lembang ini, cukuplah siapa lembang, kalau nak mencap pulau, khusus tujuh lembang tak sah, ini kan nyala nampak mata. Dasarnya tu, aku kan melihatnya dengan cintaku. Oh iya, sama ini nyaman mulai ambil cinta, aku rakyat terlemunya, kita api. Kita api, rakyat terlemunya, lemunya tadi masalah. Tapi ini nyaman ambil meripat, apa adanya, kuru ya kuru. Lemu ya? Lemu. Karena dia melihatnya tanpa rasa. Maka ini belok, kalau itu bilang belok, yang lain kok ambil cinta. Basi rata, tapi ganteng tetap ketok. Begitu anjir iya kok iya dong si sholat memang waktu ngedek bisa lefet ya bisa gak sholat lefet ya bisa gak kosol gue mencur ida sholatil mar'atu khamsaha sehingga melul wasomat sahroha poso Ramadan sudah tak usah sama poso Senin Kemis bareng kaya wong iya ae wedes ngono cok poso ya Ramadan iku ae menjadi fardu yang lain-lain sudahlah poso yang takon bojone mas aku boleh puasa tidak jadi sing mbek sing lanang ora usah dicari aku kene siap penak di poso karo dicari bojo ya yo pengarep jejer ambek nyemil mbek ngomong ambek ngono ngene yo kasih jejer to tidak kira apa ta apa pun lah yo enak kan ya pantes saya mau wedok ngomong sama suaminya itu lebih baik daripada kamu puasa sunnah. Halo, halo, belum kita ada di sana. Oh, wajar saja dia, ya. Oh itu ya. Ibadahmu lu enteng tuan-tuan. Wawanan kan kak sholat lima waktu kau belabak dia tahajud dan sebagainya untuk keluarganya. Uang melanak. Oh itu orang. Poso waktu, poso Ramadan. Sholat mandatku sing nomor 3 wa hafadat farjah menjaga kehormatan keluarga pangkane wong wedok sing ati itu sungguh ketika ada laki-laki lain sama harus jadi wong wedok sing sungguh aja kemalam ngampir no ono tamu koncone bojone. Assalamualaikum waalaikumsalam. Niku, Mbak, masih kendal. Mboten monggo pinarak-pinarak aja ngono. Jowo gagah kok. Ganteng. Pinjeng mawon nek bojo kula teko yo. Pokoke wong wedok ambek wong lanang jangan terlalu ramah, bahaya. Pemane le ayu bahaya. Bahaya. Ele bahaya pemane? Ayu. Wong wedok le terlalu ramah. Wong lanang-lanang ku salah paham. Misale zaman dulu nene ono wong lanang dulu nene terus takon gini. Pas ditakoni ayu. Bu dalane resmane ku pundi? Oh mriko, monggo kula terangken kan mikir semana. Iki piye sih saja? Aku mau takon bro, kok malah di hati-hati. Bang wedok lu sing ngati yo. Sifat yo wedok sing ngati. Siji isina. Ka isin isin. Isina. Bang wedok kuwi isinan kate rono ora wani kate rene. Nah, ini lagi takoni isin. Bang wedok sing isin-isin iku kenanalan. Orang bret masih kalau bujur ni parek, hati-hati, wah, hati-hati, bujur ni kekendel. Bujur kalau dia ni pasti dia kender, pasti dia nak kender. Sama dengan cara pori itu nak kender. Sakit kerut kalau kaisan pasti dia kalau kender pori nanti kan.
Negeri. Siapa nih? Wong gak kenal wong. Makanya kadang wanita itu yang gak modern itu malah nyocok. Wanita-wanita ini dia. Dulu cekwak dulu, cekwak. Kok mana sih misalnya cermong terbahaya? Pol. Dulu minggat orang-orang. Tapi bisa woyok kayak dia, ada sih bisa mbak sepeda ya tetap setia ya. Nanti kalau cerita sisi-sisi buruknya, ada sisi-sisi baiknya. Bisinan, nomor loro wedian. Kok ada bisinan nanti wedi, karena wedi, ini wedi. Kalau tidak sama suaminya, tidak. Kecuali ini diombongan mengake, harapopo. Ijen di waktu duluan, ini maksud ngopo. Nge-elek kapopo. Jangan nge-elek, jam lelas dingin melaku diri kapopo. Uangnya gak kudu negak. Kedua lu gak kudu negak, lu ngerawaknya. Kedua berdaak lu mimpir. Apa lu kok mimpir, maaf. Bahaya di sini. Bisa ngerti orang itu yang ini, yang nomor itu orang itu yang ngerti meleki. Apa? Meleki. Meleki. Orang itu mulai rumah teman, Masya Allah. Masalah itu. Orang itu royal itu. Masalah, kecuali dalam hal-hal tertentu. Kalau dia kali ibu ibu, tak sanjang. Ini urusan dunia, aku mana tahu aku. Tapi urusan akhirat, dia butuh mana tahu aku. Urusan tuku sepeda terserah wakmu, sak seneng-senengmu. Sing penting duit sepeda. Kalau usah kegeran dong sepeda, kok bujumu seneng ya bis. Senengnya vario, bentuku vario, karek mumpahnya yang mana ya. Ngedok. Bangun umah di ngonten, iya umahnya rupanya sepeda wakmu seneng tok nolong. Umahnya pokoknya sing penting duit. Umah. Oh waktu gak melebih tahun 2018. Niku usul mas, kula usul-usul apa binjing niku kamari temeriki, jidingi temeriki, kamari temeriki, jidingi temeriki. Iya. Nah kok iya? Nah ya kuis lho, sing penting duwe kamar sampe jiding. Kok seneng lah ya kuis. Kok nendel. Engge. Urusan dunia bener orang dunia. Kok ngecek orang kena jindek-jindek lah orang dunia. Kau ngomong kepinginan mereka sampean. Saya kaya motor yang masih kepingin. Karek kacek di duit agar. Bukan masalah itu. Jadi ya, makanya seorang suami itu kalau ada istrinya kepingin, kudungun iyo. Bagi duit, bagi duit. Pokok iyo. Mas, ini ngani duit kalung segede iyo. Dan jalan segede lah, pantas ya, iya ayo tower segede kapan-kapan ya kapan-kapan segmenti iya kenapa kita harus iya secara psikologis lo ngecek lagi ditolak, kok dahulu yang nolak ya lo mau ngelangan kursing ametami, bisa ngaji dari ametami. Lah ya sing ngedep kepengin terus diceramahi. Pengen tok. Wong jenenge wong acara kakayaan jejer wong gelangan. Jek nek gak duwe gelang. Mulih cinta semana. Mas aku mau jejer wong gelangan. Kata suaminya apa? Suaminya bilang, lu gua di kota kaya Mas Allah kepengin nek kok dituturi. Dewek wong gak duwe cek kok nek mikir aja dawa. Lu kepingin tolak apa dia dituturi jajan olah nyongkis dibangannya kak duwe kepingin burjuk les kak duwe kepingin belas masalah saudara-saudara masalah dia mengalami kematian keinginan itu masalah tata-tata si kepingin seorang pernahnya oleh begitu pernahnya akhir mergo kita punya keinginan. Dunia di tangan sampean jadi aneh-aneh. Dilokon kaspe di tangan jadi opo ae. Jadi getuk, jadi tape, jadi opo ae.
kita kan kita yang memiliki keinginan. Dan itu terus umum di kongon mata ini kepingin. Itu ikas bayar di jarno. Ikas ini diapak no. Godokin digodok, godok tok. Terus digele, terus tak godok. Nah kok godok tok? Nah jarinya di kongon. Orang punya keinginan, akhirnya dia punya kreativitas. Kreativitas terbanyak itu adalah di para wanita. Pemana ada urusan masakan, jago ning ini. Apa dadi? Gitu? Wong lanang kon masak aduk turu. Yo ana wong lanang sing ngakas urusan masak ya, tapi jarang. Sing akeh wong wedok. Anu. Sing nomor 3 wae napa? Melet. Wong wedok golek galah-galah. Mate bujur. Dengannya siji isinan nomor loro peti nomor telu makanya lagu ngantenan Jawa sing jare langsung ngomong bit-bit-bit wong lanang bawa beras kuning wong wedok bagian kampani yang bayar jare terus diuteti hati ini sing wedok, sing dok, sing lanang, sing deleng, sing wedok, sing apa ini? Gowo jari, ojo gowo jari jari jari, duduk jari ini sing kok gowo jari, kasih dong lumpuh anak lo mau wedok pahlawan ini mau wedok juga duit, kita kalu ake wedo utang kongkak kongkak semelanan yang ini bisa ngarai pecah kaku pelaku ini soko yang ini kalau lagi ngajitin orang lanang-lanang itu tak kandeng ada orang wedo utang yang joko lo mau ngarai menelai utang mana itu gak kongkak betul? Apa sih orang wedo utang kok gak kongkak itu kaitannya utang di kono meneh meneh utang kak gue itu pengabesan aku guru lu aja yang aneh kecil lu dia tak ada ini sama nih kudu utang utang mau pengen apa ya sakarmu tapi ukur dengan teman la yukallifullahu nafsan Allah tidak pernah memerintah kecuali jenengan sing mampu sing gak mampu gak tau dikongkon sing woyo-woyo gak tau dikongkon. Makanya itu si Allah gak tau ngomong suki soalnya jadi orang suki itu jadi orang suki itu ibu suki itu syaratnya ake itu duit ibu itu ake ake itu gak jelas di rohnya ya omah ibu itu api api itu gak jelas ukuran montor ibu itu ake tur api malah mau montor ibu itu duit. Jadi hal-hal seperti itu tidak diperintahkan oleh Allah karena berat. Gusti Allah kata wong ora mau ngatur bulan. Ngatur ekonomi ya gak mari-mari utangmu. Iya toh? Gusti Allah gak tau ngongkon ngatur iwari ini angin. Ngongkon sembahyang telu. Rukuh nyilih kula sah. Iku gelegak sembahyang. Jeng nomor papat pengedar sing ngati iku sum dadi kemang lho to isinan di pedian subuh iki lek digeleng yo omah nang bejat to lanang kok isinan sama dodol cak isin yo aja rabi dulu kami lanang dodol ini isin dodol mono isin lanang wedian dodol liwat kuburan balik ya apa sih cak sama ini ya mana aku lihat orang itu ini pantes aku lihat orang lanang pantes oh no orang lanang ngoyong mengguri kalau jalan tersepetok dan jalan ini gila dan yang kula enteng ngoyo mengguri kula kapan mari
sembuh lo maringi kok mau wong lanang mlegi ku yo wetek sakno sing wedok wis gak trimo guru garing wong wedok ku asale ayu dilaku wong lanang mlegi ku dadi elek arek wis nyekani iku lek elek dilaku wong mlegi masalah innalillahi makanya rapi wong lanang lanang wak udah ngono wak udah ngene iki mang nanti sakjane yo seneng kritik ora kritik yo seneng soal bener tapi ojo kritik kemarin ngene iki ana duwe no tuku ngono lho seneng jangan nek yo wong ngene wong lek daerah kena dikritik yo boleh telan aku ayo dirasane nek muji kan ngomong kan kok ngomong aku wong wedok siji kok sabar kuwi angel. Nek sing ngongkon bojone kan. Nek sing ngongkon kiai gak wani jawab. Jajal sing lanang sing ngongkon. Dik dadi wong sabar kurang sabar aku dadi bojone. Ya iki lho. Ya iki lho. Wedok kok nekas, ada sing ngongkon bojone masalah. Dik dadi wong cocok sing kon gak lati marah telu gara-gara sopan aku biar seksi saki kau yang ini gara-gara sopan kok si ngarang es gak so ngomong pas ya usah karepmu sekarang nah ngera usah si ngarang ngomong-ngomong ikhlas gak usah terus kekelas-kekelas hanya kekelas-kekelas ya sama jelas ini jauh-jauh aja saya ini masya Allah. Oh, ayo, ayo. Jadi tidak ini mau cerita ini bahan itu jangan utol-utol. Jopo. Wah hafadat far jaha jaga farjimu atau jaga tur. Nah, sing nomor papat terakhir. Patokat jauh jaha. Layani suamimu bukan sebagai pelayan tapi sebagai istri. Wong wedok jangan sekali-kali bilang di depan suami aku buruk mudah itu menyakitkan hati suami karena tidak pernah anda dijadikan buruk rumah no sama nek rumah tua bujuku biar si boleh kita mau ngepek nonangan bu aku pek nonangan sama kayak senapet diri lah bisa sikilku pek-pek tanganku pek-pek kok gak ngepek diri aku bisa mendilatkan ibu cucu karena gak gelengkan sementara aku dilatkan ibu cucu di tonggok selesai langsung memulih cik gimana dilatkan ibu cucu di wong ada dilatkan ibu betul lah kak ngono lu ngono 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 kalau ya tidak pakai cocok pakai dulu model kurung gua sama-sama lalu kalau tak mengganti cucu kalau bisa Allah bisa dia apa kan jadi bujunya dia ini gak enak bayangan utok sini lagi bayangan utok sini lagi dia ibu palaan kemarin di sekopeto tak ada aneh yang ini ya itu palaan kemalang di Sirwong pulang itu dirakul wong wedek ping tiga kok gak urusan itu harus dirakul ke ping tiga itu gak kuat-kuat buju ini belain bisa gila ada tamu kalau dari itu dia ada ngadon pakai jarak ngarep gua sampai tak tulis jaga jarak iya, wong wedok kulek sumpek ngaruh kalau mari sholat nanti ke dirangkul kufal mata kemen salah itu di depan istri saya karena lain mulai apa kata istri saya singkat dong
ayam gini ya sedalah Masya Allah jadi kucunik ya iso jadi kucunik ya iso juga kas dunia meruat tinggi ya ya ini mikir agomo dan tidak awak memikir masih ngunulik di duit ya duit ngunulik wong kare wis semen berjuang agama juga ibu yang ngerti urusan dunia. Sing ngene mbak kas ngaji sing kono mbak kas iku no. Suwe-suwe dibuwal. Biyen wono wong alim seneng ilmu sumpun nang ngene iki. Padahal bojone wong wayu sajen ayu tenan. Sing lanang yo ganteng. Tapi karena saking senengnya dengan ilmu, istrinya itu gak patut diperhatikan. Tak ceritanya sih gak enak-enak ya men. Jadi akhirnya jadi semedot ini sehingga area itu gak diperhatikan adalah karena dia sibuk menulis buku. Bukunya tipe pikirnya rek bukunya tipe sing lanang akan memperhatikan dia. Apa yang terjadi? Mulai teko pasar rogi nabi tipe langsung ditalak. Hati. Ini sih kita awak nih sih dua model bumbu sini madong ini. Milih-milih apa nih sih dipele. Insyaallah. Sama gitu gini kita kukut dilucu. Pernah ada seorang wanita bertanya kepada Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kewajiban seorang istri kepada suaminya itu apa? Apa jawab Rasulullah? Andaikan dari hidung suamimu keluar darah, maka kamu wajib menjilatinya dengan lidah. Jadi saya itu kurma darah ini. Sekolah buat disitu lagi. Kok soron ini ngomong. Nah kalau saya ngelanok, gak enak lah kalau saya ngelanok. Bagi seorang istri menjilat darah itu lebih mudah ketimbang kematian suaminya. Kalau jilatamu ukone irune sing metu gede itu membuat dia hidup, lebih baik kamu jilat. Ya, betul. Delok anak mulai ilek. Nggih, betul. Kok cutruk. Kon tau mikir nyucur kumbel. Kita akan cocok membeli anakmu yang penting bisa ambil yang membeli gak masalah yang penting anaknya lo itu cinta apa? Itu makanya aku heran aku mau ngerti gak tau sih ngerti ayu sekelana ngelek lo itu tangan sih paten-paten sama kau ngelek lo itu tangan sih aku terus sampai sok cerita kau ini jawab oleh aku apa sih lana ngele lagi inilah namanya cinta. Cinta itu tidak masuk akal. Cinta lah kena dihukumi kalau syariat wdw. Terus, tandana terus, bayang ini terus. Sehingga pun ini bayang terus dengan tangganya. Jadi ini lari ke pulau. Ini bayang kita kalau harus mandung. Mandung Jawa kalau ingin nanya. Ini termasuk aktivis Nahdlatul Ulama. Sama orang cinta ini gue. Kita ngisi. Bahkan wanita itu akan berani mati. Asalkan suaminya masih hidup. Anak-anaknya masih hidup, datang bilang gede lah, mati ya, wan. Kulo emot ya. Pas corona terakhir, kulo ini kondisi ini masih aduk. Sekil kulo masih aduk. Ini ku yang namanya saturasi. Saturasi ini ku kadar oksigen. Kadar oksigen kulo ini ku 70. Ambekan ini menguai. 7 ku gak tau wani ambulan. Kalau mau duit-duit dari lu wangi dedek. Mergeruh ku lo sing saturasinya 70.
dia tidak mikir menggunjuru ambulan, metu ambulan, gak kerosok aja yang melbu ambulan, tahu-tahu sudah di kamar tenggene kamar isolasi waktu gak tahu wani ambil ambulan, gak tahu wani. Tapi hari itu kebahagiaannya itu muncul, kenapa? Cinta. Kenapa? Cinta. Foto ini sampai saat ini kita asyik sangin pegeli film tengah itu juga foto. Masya Allah wanita sama misalnya tadi jujur itu mulai sorong misalnya ini uang wedek boleh tidak dijodoh, tidak dijodoh, dia wajib berani dibandingkan dengan yang pertama. Ya, mereka paling dibanding nosok jadi gelap di hati hati sisi aku kok omongi kejung lo tak pendem kok si doa lebih gitu gak ngomongku saya doakan mendapatkan istri yang lebih baik remeh remeh sebenarnya aku dimana mbok beri betul karena dia yang mengancam ya apa mengancam menemani saya tak rapi kita di burung ngaji bareng sekretari saya kaya sebelum dia betung dino ambil beras ambil opo tiba-tiba harus dikambil yang lebih baik yang lebih baik yang bagaimana nek rupanya mungkin bisa lebih hayu di mengenai buju itu tapi cuma ini gue sorongnya tidak dijudul gue ini termasuk judul semua kita pakai apa? Pacar-pacar pokoknya ingat ya tunggal emang wetek kalau tidak diwong sugi maka dia siap harus dihinakan perkosaan larang terus tidak diwong sugi sama waktu diwani dengannya diwalik kok doai wong lanang marah tidak diwong wetek sugi kok kudu siap jadi gedibal lek gak siap wis aja iku kok anggere gelung ngene kok ndawa apa kok ndawa apa untungan motong terus agar geger diomong motong terus hati-hati ini jenis ilmu psikologis beli tiba pokoknya nanti ini bujuri itu suamimu dimana dilatih ini bujuri wong nanti nono lek namani kopi mas ngerasakan kopi nopo saktiane cek ono enten ono mau wedok muslimat sing namani bujuri model ngono ono bujur ku lalu sama mati tak bujur gak dulu tapi tawa ono kopi tawa ono ojo konten tak tolak gak tau tau beli sesuai itu ben itu tak jelek pokoknya aku tekan ngaji kok gak dulu berarti jaga nih aku tekan ngaji kok masih ngolok ustakobal Allahu minna wa minkum takok balik ya kan tak bisa lele itu sama ini lo itu nampangin nanti kan waduh proses aku gak sih sama kau ya iya ngono model kau ya iya ngono mau ngecer itu iya rote ini sarah-sarah sih gue isu nih curi wani apa wani istri kau kan micet masa bu aku bawa ke pijet itu oleh micet itu lambek ngeleset lambek ngeleset lagi pijetnya tapi orang senengnya itu jadi masih dipijet ambil model itu kita bagu juga tau lajar teriama model ini jadi ngeleset aku ngeleset ini micet lah gak aja Masya Allah segala tunak nanti nanti ahli selaku lagi lewong lanang-lanang kok nak senyelok tak ada nih jangan pernah istrimu tidak diridho karena kunci surga seorang istri adalah ridho suami. Yang kamu perlu rebut adalah ridho suami. Ketika bujumu ridho, basi zaman jalan punya aku tidak masalah.
ini wong lanang tak kangen. Ki apa kok wis dicelatu bojo? Hati mangane bojo ngelatu tanggane. Kangen ngelatu awakmu. Nggih to? Kamu suaminya lebih berhak untuk dicelatunya, maka dengarkan saja dengan baik-baik. Wis pokoke jangan pengen dok pokoke awakmu sing ngelatu dik sampai mati aku rindu swarga. Soalnya lek mengin wong wedok ngelatu ku kangelan. Apa? Untuk menghentikan seorang istri terus gak cerewet itu waduh nembak no gogolan. Tapi kan dia cerewet kan gak kondol kake kondol leren itu ambil rokokan ambil di rumah ngelak pegel-pegel leres pegel itu biasa lek ngomong itu bulan balik sengarep dan muri sengguling dan ngomong terus kendahan lakon arah itu belum kasih menengin pegelan ya es ngono karek jawab istirahat mulai kuat ngelaku sudah tahu gak praktek mau ngatasi cukup dengan cara itu istri-istri itu menyerah menyerah tanpa sayang tak cuma mau istri suatu kok amin dulu suake kira apa sendiri di sepuluh kursi salih karam sampai yang kita kontak dulu sore baik sore ibu jangan berdosa singongkon dan goblok mengenai kalau dosa berpujuhnya dosa sama ini gelap puji-puji usak saya dosa wede boleh kita konti wong lana duit-duit di pacung kak duwe padahal yang dulu ini suami harus paham dia bukan tidak ingin memberikan uangnya tapi dia punya kepentingan untuk masa depan baik pas puji kita duwe iku mesti metu duwe iku metune tapi lek kepepe nek durung kepepe gak ditok-tok sing lanang sing cinta ngenteni wis kumpul iman isa kula panjenengan dipun barengi tetep kuat amin panjang umur barokah amin sehat barokah amin rezekine barokah amin anak-anake barokah amin ibadahe istiqomah amin Matine khusnu Amin Lana walahu mulul fatiha Alhamdulillah Masyidat wajib Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Ya Rahmatul Adiyan Muslim Yusuf Mustafa Siratul Ladina Anta Alihim Al-Mandu Alihim Al-Abdan Semuahim Allahumma Salli wa Salli Wabarik ala Syirik Muhammad Alhamdulillah 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 اللهم افتح قلبنا بالمعرفين وأكرمنا بالفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا باب رحمتك واكسر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا ما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين فنقوم بالزكاة على بيت الله بالتوفيق والهداية ورضا والنعمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sobat-sobat yang menghormati, kami atas nama pimpinan Aceh Kalau Tanjung mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya.